Oke guys, kita baru kelar mandi, mau langsung berangkat. Mana kita? Indonesia. Kita mau menghampiri pernikahan Mabru. Nih, keren tapi ini nggak mau buat apa? Pernikahan. Kita mau datang ke nikahannya Mas Riyadi Slamet. Bakso andalan kita, bakso Pak Bu di Majenang Cilacap. Aduh tenan mas, nikahanmu mas etan we tak kira rumahmu cedak iki saka Purwokerto iki sejam luwe. Ampuh we, nek balik berarti ya ampuh we mas. Ini jam 7 langsung perjalanan ke Majenang, 1 jam 40 menit sampai 50 menit ya, hampir 2 jam lah asumsi lah. Gas. Ini sudah sampai di Majenangnya. Ini bentar lagi mau belok. Apakah akan megah mewah? Nah, ini jalannya kecil-kecil. Nih. Agak melusuk ya. Ini tadi harusnya itu 2 jam perjalanan, tapi ini 2 jam setengah lebih malahan. Kayaknya kita salah perhitungan. Margin error. Yaitu estimasi lancar ya, tapi jalannya itu agak berlubang. Jadi kita kecepatan paling 20-30 km per jam. Area lama. Google Map ambil jalan terpendek tapi tidak tercepat. Belusuk guys. Entah di mana ini. Mana lu kampungnya wong. Oke, okay, ini kita sudah nyampe ke tempatnya. Jalannya oke juga nih. Masuk ke tempatnya Mas Riyadi Slamet. Peniru Mamat Al-Kadiri datang ke kondangan pakai kaos. Aku bingung ya, belum rame-rame soalnya kegasian apa ketelatan ini. Ini guys mantennya guys, masih mau jualan bakso. Dangdutan dulu guys, dangdutan dulu guys. Sampai di penghujung acara karena sudah selesai. Ini kita dapat bungkusan dari Mas Slamet Riyadi. Barakallah Mas Slamet, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lancar, semoga cepat dapat momongan, ya sakinah lah keluarganya, tenang, aman, santai, dan sudah mulai harus cepat buka mas. Fans-fansnya sudah menunggu di Semarang. Baksonya banyak yang nilii tapi tutup terus karena semuanya pulang kampung. Itu mungkin ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Nanti kita jalan-jalan lagi sambil review, kita habis datengin tempat bakso langganan kita. Siapa lagi tempat makan langganan kita yang menikah? Kita samperin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.